Assalamualaikum positive people, welcome back to Aksanation YouTube channel. Kali ini gue mau ngajak positive people untuk melihat progres pembangunan kampung akuarium seperti apa. Jadi dia sempat 2 tahun setelah digusur, terus berapa tahun gitu akhirnya dibangun kembali gitu. Kita mau update seperti apa nih proses pembangunannya sekarang ini. Let's go. Jangan lupa subscribe ya. Oh my god. You made a song just for TikTok. What are you, a simp? Baby, you always on my guest list. No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. To get, when we making plans, you act like you forget. When you make fun of my car, I get upset. When you done with all the others, yeah, you know that I got next. I got next. Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee. Yeah, but you make me kinda nervous. You do that on purpose. Yeah. Are you coming over? Hope it's not like normal and I get that cold shoulder. I got beers, but guess you really don't be drinking no tequila or something. Well, we got a lot to be grateful for. Nah guys, kita udah mulai masuk. Kita masuk lewat jalur belakang bersama Pak Topas lagi. Iya. Pak, apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Mari Pak. Ayo, tadi kita ketemu di depan ya Pak. Iya. Orang mau di depan tadi. Nah, ini. Oh, ini ya Pak ya. Iya. Pemasak. Aduh. Ini kantor kontraktor. Dan ini kantor rental. Oke, oke. Ini proyeknya udah mulai berjalan, positive people. Kita lihat dulu di sini. Bentar, saya ambil gambar dulu. Kita positive people, kita keliling. Kita jadi saksi. Widih, jadi saksi dari dibangun, awal dibangun dari ini sampai nanti jadi insyaallah ya. Doain panjang umur. Adalah bedeng shelter buat para pekerjanya nanti. Inilah kurang lebih begini kondisi di bawah. Sudah Pak. Sudah balik kok. Drone-nya dia nanya drone. Iya sudah ketemu. Itu Mas. Itu tuh Mas apa sih, Pak? Halo, Pak. Apa kabar? Ketemu lagi ya.
Pak mau nanya ini sekarang Bapak sebagai warga Kampung Akuarium kan ini udah mulai kelihatan udah mulai prosesnya gitu. Ya. Itu Bapak perasaannya gimana? Ya sangat senang sekali, gembira. Akhirnya pembangunan kampung susun akuarium terlaksana juga walaupun sekarang sedang pemancangan. Oh, sekarang lagi di Desember pertengahan itu mulai persiapan dan akhir Desember sudah mulai pemancangan dan sampai sekarang masih pemancangan. Oke, ini jadi ini ya pondasinya lah berkata ya, fondasi, gitu. Jadi ya, biar kokoh gitu ya, Pak. Oke, oke. Terus ini Pak kalau warga kampung sendiri udah ini ya dibatasi aksesnya juga iya, gitu. Iya, untuk akses warga ke apa? Ke pembangunan juga sudah dibatasi, jadi enggak ada warga yang masuk ke dalam. Benar-benar steril dari warga dan warga pun untuk keamanannya sungguh sangat aman kayaknya. Oke, nah. Terus Pak kalau warga sendiri di sini dilibatkan enggak sih Pak dalam untuk mengerjakan proyek atau emang ada proyek dari pemerintah sendiri atau warga dilibatkan gitu? Kalau awal-awal ada ya dari apa pengecoran jalan, awal-awal persiapan pemancangan itu awal untuk mobilisasi itu ada diajak warga. Dan kalau sekarang tingkatnya lebih ke teknik belum ada gitu. Oh, jadi belum emang ada SDM-nya ya. Ya lebih ke ya. SDM dari pemerintah ya, aja gitu ya, dari kontraktornya. Dari kontraktornya langsung. Oh, terus warga lebih ke ini apa ya, penyedia koperasi makanan. Koperasi untuk makanan para pekerja lah dan para pekerja kantor. Oke, jadi warga juga diberdayakan sebenarnya. Iya. Oke. Terima kasih ya, Pak ya. Ya. Siap.